harapan saya ya, yang tentunya biar kembali pulih kakinya ya, supaya bisa jalan kembali. Jadi awalnya ya dapat berita tadi, saya namanya Fadila, dia telepon ke Daud, jadi suaminya ya, suaminya tiba-tiba punya firasat pengen telepon Daud katanya, nggak tahu kenapa. Terus ditelepon, diangkat sama orang lain. Orang lain ini bilang dia lagi di bukan, dia nggak jawab Daud atau apa, dia cuma bilang lagi di jalan, nanti kalau udah sampai rumah sakit baru telepon gitu. Jadi ya Fadila mungkin dia punya pikiran apa terjadi apa, nggak tahu kejadian, nggak tahu. Jadi berapa jam itu yang baru mereka Fadila telepon ke kita, atau setengah dua saya nggak tahu persis ya. Kalau pas kejadian itu Daud katanya, dia kan dari Surabaya, mereka bukan Surabaya, dari Jogja, habis acara di sana. Setelah acara itu, debu yang lain ke Jakarta, Daud punya acara sama Firdaus itu, temannya dia. Mungkin acara puasa, buka puasa, atau saya nggak ngerti acara apa, mungkin wedding, saya nggak ngerti ya. Karena belum sempat saya nanya, tapi dia ke sana, udah sampai hotel, udah taruh alat, keluar lagi, mau ziarah. Jadi tujuannya mau ziarah ini. Daud tidur di tol kejadian. Pas kejadian itu Daud tidak sadar, tidak tahu siapa yang nabrak, tidak tahu. Taunya kakinya udah hancur. Baru tahu yang mungkin temannya atau saya nggak tahu teriak ke dia dan bilang jangan pindah. Mungkin kesakitan, nggak tahu. Daud juga bingung. Namanya baru bangun, nggak tahu kejadian apa, terus belum tahu, dia sakit juga mungkin kata dia. Jadi baru sadar kan, baru setelah itu baru dia bilang tuh bicara pasrah atau ya pasrah ya, harus begitu dia lah. Sampai diantri ke rumah sakit jam 12 lewat yang saya dengar siangnya malam. Yang meninggal itu tidak ada dari tubuh itu, hanya alhamdulillah itu yang kerasa. luka parah itu Daud, 3 orang yang lain masih ringan ya. Yang dua orang yang meninggal itu saya kenal, namanya Firdaus dan istrinya. Dia orang orang Singapura, tinggal di Malaysia. Mereka itu teman, sekarang ini lagi di operasi. Daud nggak bisa jalan kan, jadi nggak bisa di apa, nggak bisa pulang sekarang. Harapan saya yang tentunya biar kembali pulih kakinya ya, supaya bisa jalan kembali dan dia bisa terus berkarya dengan apa yang dia inginkan.